Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya di Wawan Dede Pamuli. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, di video kali ini sesuai yang kemarin saya bersama siapa ini teh? Bersama Dede Nizam ya, tentang cerita tentang pelajaran anak, tentang ketahui dan atau yang lainnya. Nah untuk kali ini, kemarin kita deh bercerita apa sih deh tentang tadi teh? Judulnya apa sih deh? Yang kemarin video yang pertama. Jangan takut, ada Allah. Nah untuk sekarang, apa deh sekarang kita mau bercerita tentang apa ini? Aku patuh pada ayah bunda. Nah itu teman-teman. Baiklah, ayo deh kita mulai saja ya tentang cerita aku patuh pada ayah bunda. Dan kali ini yang mau bercerita siapa deh? Dede lagi ya. So, bismillah dulu ya. Dede dulu aja. So, Bismillahirrahmanirrahim. So, Dede dulu. Baca. Nanti ayah yang benerin. Nah. Dari pertama ini. Hari ini hari libur. Zaki dan Zakia senang sekali. Ayah dan bunda mengajak mereka pergi ke mall. Nah, begitu. Iya. Nanti kalau melihat nanti ada bacaan di sini. Kalau melihat sesuatu, kasih bilang dulu pada ayah bunda, nanti lihatlah. Oh, gitu. Iya tuh. Dan di jam sih sebelumnya udah baca dulu. Nah, ini ayo dulu teh yang baca ya biar ini ya. Bercepat ya. Asik, aku mau ke toko buku. Aku mau beli buku tentang mobil. Aku mau beli buku cerita. Nah, ini tuh siapa yang laki-laki tadi yang kemarin teh? Ini Zaki. Oh, Zaki. Oh, kejadiannya yang kemarin ya. Iya. Salah teman-teman lupa ini lagi. Zia. Oh, ini mah Zaki. Ini Zia sama Nabila atau ini Zaki dan Zaki. Ya. Oh, nah jadi kalau Zaki mah asik aku mau ke toko buku, aku mau beli buku tentang mobil, kata Zaki. Tuh. Zaki ya mah aku mau beli buku cerita. Oh, ini ya. Ya. Oh iya Zaki. Zaki dan Zaki. Ya. Ya, tuh. Sekarang maju lagi ke halaman 4 dan 5. Mallnya ramai, kalian jangan sampai terpisah ya, kata ayahnya. Kalau ingin melihat sesuatu yang menarik, bilang dulu sama ayah dan bunda ya. Bener, iya, nih kata Zaki dan Zakia. Tapi Zakianya bohong. Sok. Nah, ketika melewati toko peralatan rumah tangga, tiba-tiba, sebentar kita ke toko itu dulu, bunda ingin melihat-lihat peralatan dapur. Tuh kata bundanya teh. Bunda, jangan lama-lama ya, kata Zaki dan siapa ini? Zakia. Nah, sekarang ini ke tempat dapur ya, ini pembelanjaan dapur. Bunda sedang asik melihat-lihat panci, sedangkan Zakia jalan-jalan di dalam toko peralatan dapur tersebut sambil memperhatikan benda-benda di sana. Ayah dan Zaki juga ikut melihat-lihat. Zaki sibuk bertanya pada ayah tentang kegunaan beberapa benda di sana. Jadi teman-teman ini yang di sini ya foto ini Zaki ini bertanya pada ayahnya tentang benda-benda yang dijual di alat-alat dapur itu ya. Di mall iya. Nah, Zakia bosan menunggu bunda memilih panci. Tiba-tiba Zakia melihat ada toko aksesoris. Itu apa warna-warni? Zakia melihat sesuatu yang menarik. Pancinya bagus semua. Ini kata bundanya. Bener kan kata aku? Iya. Itu Zakia tuh bilang iya tapi bohong. Nah ini deh. Kalau ini apa ayah? Tanya Zaki. Oh ini untuk menimbang bahan-bahan masakan. Jawab ayah. Jadi itu Zaki nanyain tentang timbangan. Bunda sudah selesai memilih panci dan hendak membayarkan ke kasir. Loh, Zakia mana? Kata bundanya.
tadi ada dekat di ayah? Iya, tadi ada kok, kata Zaki. Aduh, Zakia hilang, Zakia, Zakia. Ini kata siapanya, kata bundanya tadi ya. Tenang bun, tenang, ayo kita cari Zakia. Zakia kemana sih, kata Zaki. Mereka pun bersama-sama mencari Zakia. Ayah, bunda, dan Zaki sangat khawatir pada Zakia. Tiba-tiba Zaki melihat Zakia. Ayah, bunda, itu Zakia, kata Zaki. Nah, ayah, bunda, dan Zaki menyusul Zakia ke toko aksesoris. Zakia, alhamdulillah akhirnya ketemu. Bunda merasa lega. Kamu kenapa kesini? Nggak bilang-bilang. Dikira hilang deh, kata Zaki. Aku cuma lihat gelang ini kok, kata Zakia. Iya, tapi seharusnya ajak ayah dan bunda juga. Jadi ayah dan bunda tidak khawatir. Nah, bunda kan bilang kalau mau lihat sesuatu harus bilang ayah bunda. Kok nggak patuh sih? Maaf, aku minta maaf ya, kata Zakia. Iya, dimaafkan. Lain kali bilang dulu sama ayah dan bunda ya. Iya, bun. Ya sudah, sebentar lagi waktu sholat tiba. Kita cari musola yuk, setelah sholat kita makan. Hore, kita makan. Nah, ini teman-teman, pesan dari Zaki dan Zakia. Teman-teman, kita harus patuh kepada orang tua. Harus kayak gini ngomongin teman-teman. Oh, tuh, saya diajarin sama dedenya bagaimana. Teman-teman, kita harus patuh kepada orang tua. Teman-teman, kita harus patuh kepada orang tua. Semua yang dikatakan orang tua kita itu pasti untuk kebaikan kita. Mereka lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Semua itu karena mereka sayang kepada kita. Nah, Dede Jam, ini sebelum ditutup videonya, jadi kesimpulannya apa nih, Dek? Tentang aku patuh pada ayah bunda. Jadi sebagai anak teh harus apa? Nurut. Jadi kalau kemana-mana teh harus bilang dulu. Jadi biar apa? Biar orang tuanya nggak apa? Nggak khawatir. Jadi kalau misalkan Dede nanti sama AA misalkan jalan-jalan kemana-mana, jangan langsung apa? Karena blacet gitu ya masuk ke tempat yang ke mall atau kemana, tapi harus bilang dulu. Jadi biar ayah dan bundanya tidak khawatir. Terus di sini juga, di sini ceritainnya teh, jangan bohong ya, ya kan? Soalnya kan ini tadi lihat pernak-pernik, nggak bilang dulu, ya. Awalnya, jadi kita bilang, ya, ini bener-bener, ya, aku nggak akan kabur. Tiba-tiba si Zakianya bohong, guys. Tiba-tiba Zakianya kabur ngeliat warna-warni. Nah gitu ya, intinya mah. Di buku ini tentang Ziad Book memberi pelajaran dan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang supaya patuh kepada ayah dan bunda dan mengajarkan untuk jujur ya kan deh ya, jangan bohong ya. Begitu aja teman-teman, video kali ini sedikit apa berbagi cerita tentang pelajaran kepada anak-anak tentang aku patuh pada ayah bunda, dan mudah-mudahan dengan cerita ini anak kita jadi patuh ya deh ya kepada orang tua. Mungkin itu saja, mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-katanya. Bila kita kuliah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.